Jangan kalau punya duduk. Berarti ya, ada chat ya? Ini chat. Kamu ngecat? Iya. Sudah ngecat? Chat deh. Oh, dipilih. Dipilih yang ngotak. Iya. Siapa yang besar? Terus gue reza. Ano na, ano? Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel Boskala Official. Pada kesempatan kali ini kita akan memperjelas lika-liku kabin dari Secelong Segenteng bersama Mas Hafiz, yaitu putra penerus dari Lentera Abadi Boskala. Sehat Mas Hafiz? Alhamdulillah sehat. Karena kemarin udah konten bersama sang ayah, sekarang gantian dengan putra penerusnya. Ini kita akan menginformasikan ya untuk kejelasan kabin Giga Hitam. Mungkin nanti saya ditemani oleh Mas Hafiz, nanti kita ngobrol. Oke. Nah. Makasih. Ini apa namanya Mas Hafiz? Sirup sih. Red Devil. Red Devil. Kurang merah. Kurang merah ya. Oke. Nanti kita akan membahas tentang kabin Secelong Segenteng karena kemarin itu ada sedikit kendala ya teman-teman ya, kesulitan mencari kabinnya seperti itu karena mungkin dari kita ini kurang channelnya seperti itu, seperti apa yang dibicarakan Mas Hafiz kemarin, gimana katanya kemarin bisnis itu lupa maksudnya. Oh ya, kita kan orang Indonesia. Orang Indonesia mencari yang murah, yang bagus. Yang murah itu. Yang bagus. Jadi kita kemarin sedikit selektif atas pencarian kabin Secelong Segenteng. Nah, ini ada apa ya? Informasi lah, ada kabin di Blora kemarin. Untuk tempatnya belum tahu di mana ya. Kemarin tuh Mas Hasan dengan Mas Rodi yang ke sana. Betul ya Mas Rodi? Ya, nah itu tahu dari siapa itu? Aduh, kalau tahu dari siapanya aku enggak tahu juga ya. Mas Hasan itu, iya. Iya, temennya kan katanya. Temennya Mas Hasan kemarin. Jadi Mas Hasan ke sana cek kondisi. Jadi cek barang ya. Cek barang anu apa kabin Giga calon Giga Hitam ini. Kemudian kemarin gimana hasilnya? Itu kemarin itu kan sudah datang ke sana kan Mas. Terus setelah itu ya dilihat barangnya. Ya dilihat, tahu barangnya langsung kan. Itu ya sempat terjadi negosiasi kan ya. Terus setelah kita hitung-hitung itu selisihnya itu sedikit sama yang baru. Sama kabin baru ya maksudnya ya. Nah, di sana kemarin itu kabin tahun 2019 ya. Saya 19 tahun 2019. Ya, berhubung karena selisihnya cuma sedikit, jadi kita putuskan untuk ambil kabin yang baru aja gitu. Oh, begitu ya. Jadi kemarin itu kabinnya teman-teman ya, itu bekas dan harganya selisih dikit dari pada yang baru. Mungkin bos truk ya, owner Lentera Abadi apa ya? Gaumes lah. Wes. Mending tuku sing anyar ae ben ndang mari. Padahal dari kita-kita ini mencari, ya itu kata Mas Hafiz kemarin, mencari yang bagus, yang murah. Tapi ya karena selisihnya cuma dikit itu kan ya, mungkin tanggung. Akhirnya kita putuskan untuk beli yang baru aja. Oh, itu fix ya? Udah fix itu. Keputusan dari owner Lentera Abadi. Jadi kemarin itu Mas Hasan langsung ke sana bawa Giga Putih menuju Blora. Ini ada sedikit cuplikan video yang didokumentasikan oleh Mas Rodi selaku yang kemarin ke sana bersama Mas Hasan. Ada sedikit cuplikan, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri kondisi kabinnya itu seperti apa biar teman-teman tahu. Oke. Okay? Nanti saya selipkan di akhir video mungkin ya. Oke, jadi Mas Hafiz ini enggak ikut ke sana kemarin tadi ya. Sebenarnya mau diajak, cuma pas ada kesibukan lain jadi aku ya enggak bisa ikut lah. Mungkin kesibukan ikan itu ya. Iya, kan mau ada
ada kontes, mau ada acara ikan di sini. Oh, jadi di sini mau ada kontes teman-teman ya. Tapi kontesnya bukan kontes trail, tapi itu kontes ikan cana. Ikan cana ya. Ikan cana Lentera Abadi Cup ya. Lentera Abadi Cana Kontes. Oh, Lentera Abadi Cana Kontes. Jadi sudah mulai buka ya pendaftaran? Sudah mulai buka. Itu kategorinya berapa? Itu ada 6 jenis ikan yang kita konteskan. Ya, Andrau, Pulkra, Limbata, Auranti, Asiatica, sama Maru YS. Jadi untuk teman-teman pecinta cana, cana mania, apa namanya kalau cana? Cana. Ya. Jadi mungkin mau mengadu di ajang bergengsi, silakan daftar di kontak di bawah ini, nanti saya cantumkan ya. Untuk Lentera Abadi Cana Kontes. Ini pertama ya? Pertama kita ada. Pertama. Jadi nanti di sini ada kontes teman-teman. Ini woro-woro juga ke teman-teman yang suka ikan cana terutama. Untuk pendaftarannya Nantilah kasih nomor di bawah aja itu. Langsung aja ya, langsung hubungi panitia Lentera Abadi Cana Kontes. Jadi nanti untuk teman-teman monggo semua. Kalau semua mau lihat aja apa boleh gitu sih. Boleh, enggak apa-apa. Saya kan enggak punya ikan ya. Enggak apa-apa, datang aja ke sini. Sekalian dia lihat, kenalan juga. Oke. Okay. Jadi itu acaranya berapa hari, Mas? Itu acaranya mulai tanggal 3, 4 sama 5 Februari. Jadi acara tanggal 3 sampai 5 Februari 2023. 3, 4, 5 Februari. Ya, 2023 di Lentera Abadi Cafe. Oh, tentunya Labrung di sini Kidul, ya. Oke, jadi untuk teman-teman monggo merapat di Lentera Abadi Cafe untuk bisa melihat juga, bisa ikut serta juga bisa. Posisinya di utara POM AKR Labrung Kidul Lumajang. Jadi pesertanya bebas ya berarti? Bebas. Dari luar kota. Iya bebas. Ini juga ada beberapa peserta yang udah masuk dari luar kota. Sudah daftar. Jadi ini contoh-contoh ikannya. Nah, ini ikut kontes gak nanti? Gak ada, ini kan komteng kita. Cana itu ya sendiri-sendiri nanti. Single tank. Jadi seperti itu teman-teman. Just info aja untuk konten kali ini. Karena banyak sekali yang teman-teman penasaran seperti apa kelanjutan kabinnya, karena kalau kabin gak datang otomatis truk belum diproses. Kan betul gak sih? Iya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin langsung aja kita tonton langsung dokumentasi dari Sam Rodine Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bos Galak Official dan sama Sam Rodine Dewi dan sama Sani Dewi, kita ini posisi ada di Blora ya teman-teman, untuk mengambil kabinnya si Celeng Sing Genteng. Oke, ntar kita langsung lanjut ke kabinnya aja ya, kita lihat dulu ya. Ini bersama si Euro 4 uniform. Ya. Jadi seperti letan bos. Ya. Jangan kalau punya duit. Jadi ada tiket deh. Ini tiket. Lihat. Tiket deh. Iya. Anu, apa nyalang? Ini buat
Ini video yang tidak lagi yang berdebit. Apa nak?